halal bihalal dan pentas seni anak dalam rangka pelepasan anak kelompok B tahun pelajaran 2018-2019 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas Kabupaten Temanggung, Ketua YPM NU Kabupaten Temanggung dan jajarannya, Ketua IPTKM NU Kabupaten Temanggung, Ketua IGRA Gugus Fatimah Az-Zahra. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mashudi, Bapak Kiai Daroni, Bapak Kiai Asyari, Bapak Kepala Desa Mudal beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua Komite RA Masitoh Dukuh beserta jajarannya, Ketua Pengurus RA Masitoh Dukuh beserta jajarannya, Ketua RW Dukuh beserta Ibu. Yang kami hormati serta kami banggakan Bapak Ibu Wali Murid RA Masitoh Dukuh. Yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan, dan kami junjung tinggi hak-haknya anak-anak kelompok bermain dan RA Masitoh Dukuh, baik kelompok A maupun kelompok B. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam tempat yang sangat istimewa, dalam ruangan yang sangat indah, dan dalam acara yang benar-benar spektakuler. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga berkelimpahan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkanlah kami membacakan tertib acara yang akan kita lalui bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran, gerak dan lagu, sambutan kepala RA, sambutan ketua YPM NU, tari-tari, penyerahan kenang-kenangan, gerak dan lagu, hikmah halal bihalal, doa, pemotongan tumpeng, dan penutup. Matahari telah menunjukkan kehebatannya, menyinari alam semesta. Matahari telah membumbung tinggi. Marilah bersama-sama kita buka acara halal bihalal dan pentas seni anak dengan membaca umul kitab Liridho ila sahabati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ibu Nikmah dan Ibu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wassamaa'a wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَتَمْتَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Maka sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan meminumnya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah, dan Dia tidak takut terhadap akibatnya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.